warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Dandi Yohana Prasetyo. Saya di sini akan memberitahu cara bagaimana mengambil foto bokeh. Yuk. Ngomong-ngomong, kalian tahu masih fotografi itu apa? Fotografi itu berasal dari bahasa Yunani. Foto yang berarti gambar dan grafo itu yang berarti cahaya. Jadi istilah kata itu melukis dengan cahaya. Dan juga bokeh. Bokeh itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti blur. Sebelum saya melakukan pemotretan, saya menggunakan lensa fix 35mm. Lensa ini sangat ampuh sekali untuk memotret bokeh atau mengambil foto bokeh. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Yang perlu kalian perhatikan untuk membuat foto bokeh ini adalah modenya. Di sini saya menggunakan mode AV, aperture priority. Dan juga perhatikan angka F nya ini. Ini F1.8 paling kecil. Dan F.5 besar. Dan efek semakin kecil angka F nya ini, semakin blur yang dihasilkan dan semakin bagus untuk mengambil foto bokeh. Baik, saya akan mengambil objek di sini. Yang perlu diperhatikan adalah fokuskan lensanya ke objek ini, bunga ya. Dan hasilnya akan belakangnya itu akan ngeblur. Atur fokusnya sebaik mungkin. Dan hasilnya seperti ini. Setelah saya menggunakan lensa fix, sekarang saya akan menggunakan lensa kit. Kayak ini lensa. Untuk mengambil foto bokeh, setupnya adalah menggunakan zoom yang paling besar, zoom 25mm. Awalnya kan zoom 18, kita menggunakan zoom 55mm. Dan juga atur F. Gunakan F yang paling kecil, F5.6. Yuk. Oke, kita langsung ngeset aja ya. Jangan lupa untuk fokuskan objek itu seperti tadi. Baiklah, itu tips dari saya tentang bokeh fotografi. Selamat mencoba dan terima kasih. Salam fotografi.